Bertemu kembali. Saudara, fasa seterusnya projek lebuh raya Pan Borneo membabitkan jajaran Teluk Melanau Sematan akan dilancarkan hari ini. Pelancaran projek yang diumumkan dalam bajet 2014 akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di Pekan Sematan dekat Lundu, Sarawak. Sempena pelancaran itu, kita berlintas langsung bersama-sama Firdaus Idris di Pekan Sematan. Silakan Firdaus. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya sekarang berada di hadapan pentas utama di mana pelancaran projek lebuh raya Pan Borneo bagi jajaran Teluk Melanau Sematan akan disempurnakan petang ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Sejak beberapa hari lalu sehingga hari ini, persiapan giat dilakukan oleh pelbagai agensi dan jabatan kerajaan termasuk swasta yang bertanggungjawab untuk melancarkan lagi majlis pelancaran pada petang ini yang dijangka akan berlaku pada jam 2 petang. Orang seperti yang anda lihat di belakang saya sekarang, orang ramai sudah mula mengunjungi tempat ini sejak pagi tadi dan menanti pelancaran yang penuh bermakna petang ini, khususnya bagi rakyat Sematan dan kawasan berdekatan dengannya yang sudah sekian lama menunggu projek seumpama ini dilaksanakan. Lebuh Raya Pan Borneo dilihat akan memberi banyak manfaat kepada penduduk Sabah dan Sarawak sebagaimana hasil diperolehi selepas pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan di Semenanjung Malaysia, terutamanya dalam aspek pembangunan. Perdana Menteri dalam ucapan bajet 2014 telah mengumumkan pelaksanaan projek Lebuh Raya tersebut sepanjang 2,239 km yang disasar menjadi penghubung bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak dengan anggaran kos RM27 bilion. Untuk pengetahuan, komponen utama kick-off Lebuh Raya ini melibatkan jajaran simpang Jalan Nyabau ke simpang Jalan Bakun sepanjang 43 km sudah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 31 Mac yang lalu dan ia adalah sebahagian daripada 1,090 km jajaran Pan Borneo Sarawak yang akan dinaik taraf dari 2 lorong kepada 4 lorong. Projek ini akan menjadi pencetus kepada pembangunan negeri dan akan memberi banyak peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan, terutamanya di wilayah koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak, SKOR. Pakej itu membabitkan pembinaan jajaran baharu, satu lorong dua hala untuk menghubungkan Pekan Kecil dan beberapa pengampungan di kawasan Teluk Melanau yang kini hanya boleh dihubungi melalui jalan laut. Secara keseluruhannya, fasa pertama projek melibatkan jajaran Teluk Melanau ke Sematan sepanjang 33 km, diikuti jajaran Sematan hingga Miri 746 km dan fasa seterusnya membabitkan jajaran Limbang Lawas Merapok 103 km. Dan untuk berbicara mengenai pelancaran petang ini, bersama saya sekarang ialah Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshid Abdul Ghani, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi apa khabar Tan Sri? Baik-baik. Tan Sri, apa pendapat Tan Sri mengenai projek? Ya, okey. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada RTM sekali lagi kerana menyiarkan pelancaran jajaran Pan Borneo ini secara langsung. Ini menunjukkan betapa pentingnya Pan Borneo ini kepada rakyat Sarawak amnya dan kepada rakyat di Sematan dan Lunduk khasnya. Jadi hari ini adalah sejarah bagi rakyat Sarawak sekali lagi, khasnya rakyat di Sematan dan Lunduk, kerana ia menjadikan satu, apa orang kata, satu impian yang menjadi kenyataan. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang ini akan menyaksikan ataupun menjadikan impian itu menjadi kenyataan bagi rakyat Sematan dan Lundu. Dan saya amat berterima kasih bagi pihak rakyat di negeri Sarawak ini kerana dapat kita melancarkan jajaran ini pada hari ini. Dan jajaran Teluk Melanau dan Pan Borneo ini adalah jajaran yang seperti yang saudara kata tadi meliputi 33 km dan ia menjadi satu pembuka jalan ataupun satu sejarah di mana infrastruktur di Teluk Melanau akan berlangsung, akan dijadikan satu kenyataan. Dan pada lampau 50-60 tahun yang lepas, memang kawasan ini tak ada jalan pun langsung ke Teluk Melanau. Jadi bagi rakyat Melanau, Teluk Melanau, ia menjadi satu sejarah bagi mereka.
Jadi Tan Sri, Teluk Melano juga terkenal dengan keindahan alam semua jadinya. Jadi apa perancangan kerajaan negeri membangunkan sektor pelancongan di kawasan tersebut? Teluk Melano, Lunduk dan Sematan ini boleh dikatakan adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang duduk di sini. Sebab Sematan Lunduk ini mempunyai berbagai alam semula jadi. Dia ada gunung, ada sungai, ada laut, ada pantai, ada hutan rimba, dan di hutan rimba ini terdapat binatang-binatang yang liar dan sebagainya. Jadi oleh kerana terdapatnya alam semula jadi ini, sudah pastinya Sematan dan Lunduk mempunyai satu potensi yang besar dari segi pembangunan, bukan saja dari segi pelancongan, bahkan dari segi aspek lain, dari segi perumahan, komersial dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat potensi ini dengan adanya jalan Pan Borneo ini, maka rakyat di sini akan tetap dapat satu nikmat yang baik daripada pelaksanaan jalan Pan Borneo ini. Dan saya haraplah dengan adanya jalan seperti ini, maka rakyat di Sarawak khasnya dan rakyat seluruh Malaysia akan satu hari nanti melihat Teluk Melano dan Sematan Lunduk ini menjadi satu tempat yang mereka harus lawat tidak lama lagi. Jadi Tan Sri, untuk memberi gambaran dan maklumat lebih lanjut kepada penonton, kita lihat bingkisan ini yang disediakan oleh wartawan Muhammad Syadikin Bahrain. Teluk Melano. Okey. Tan Sri, memandangkan hari agak berjerebu dan ketibaan orang ramai pun ramai hadir hari ini. Jadi adakah ini menunjukkan semangat orang ramai menyokong pembangunan di daerah? Saya rasa memang orang di sini nak memang tertunggu-tunggu jalan Pan Borneo ni. Sebab macam saya katakan tadi, dulu mereka pergi ke Teluk Melano menggunakan bot, itu pun menunggu cuaca baik, kadang-kadang ribut taufan dan laut bergelora, tidak dapat pergi balik ke kampung. Dan sekarang dengan ada jalan ini, mereka dapat terus menggunakan jalan. Jadi kalaulah hari ini pelancarannya, maka memang orang begitu ramai di belakang saya ini datang sejak pukul 11 tadi, 11 pagi tadi ya. Dan yang amat berhormat dijangka tiba dalam pukul 2 lebih atau pukul 3. Dan kita harap mereka menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sanggup hadir, sungguh pun ada jerebu, dan juga bersama-sama rakyat untuk kita bersama-sama menyaksikan pelancaran jalan jajaran Teluk Melano dan Sematan ini. Tan Sri, saya juga dipahamkan Perdana Menteri mungkin akan menggunakan jalan darat jika cuaca masih berkanan macam ini. Ya, itu menunjukkan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sampai ke sini. Dan rakyat dah ada sini, kalau cuaca tak mengizinkan beliau menggunakan helikopter, beliau akan datang sini menggunakan jalan raya. InsyaAllah. Ya, Tan Sri, menunjukkan potensi ekonomi yang ada di wilayah Sematan ini, apa potensi yang dilihat berkembang? Saya rasa utama sekalinya pelancongan. Ya. Pelancongan itu akan membawa kepada pembangunan industri pelancongan seperti homestay, makanan, jualan makanan, handicraft dan sebagainya. Jadi ini memang dah terdapat juga di sini, yang cuma kita serahkan kepada rakyat untuk mengambil peluang kan, potensi yang akan ada. Ya. Okey, Tan Sri. Untuk maklumat yang lebih lanjut dan gambaran yang lebih jelas kepada penonton, kita lihat bingkisan yang disediakan oleh wartawan Muhammad Syadikin Bahrain. 6 km dari Pekan Sematan ini seringkali menjadi isu terutama berkaitan pembangunan di Sarawak. RTM menjengah ketua ini pagi memberi gambaran sebenar
di perkampungan yang bersepadan dengan negara jiran Indonesia ini. Bagi pengusaha pengangkutan air ke Teluk Melano dan Serabang, risiko kemalangan yang boleh menyebabkan kehilangan bot dan nyawa adalah tinggi di musim tengkujuh, lebih-lebih lagi bagi menghadapi saat-saat kritikal seperti ibu bersalin. Musim ketujuh adalah yang susah sikit lah. Yang gelombangnya besar. Kira nak serah aja lah, nyawa apa semua nasib lah. Ah. Nasib pada ni lagi. Cuma ada bidan kampung aja, cakap kampung aja lah. Mendara dah bagus, buat hantar ke sematan, punya ada masalah. Yang serius ke apa ke, buat hantar sematan. Walaupun belayar di sekitar perairan Tanjung Dato, risiko berlakunya kejadian tidak diingini tetap wujud. Penolong Pegawai Tadbir Sematan, Nazri Bujang mendedahkan lebih 5 kes bot karam dilaporkan sebelum ini. Namun, hanya satu kes kematian direkodkan pada tahun 2008. Pernah berlakulah 3 tahun yang lepas karam. Itu merupakan kejadian kecil lah bagi masyarakat di sini kerana karam tersebut adalah sebabkan tebing, kena tebing sungai dan bagi kami kejadian tersebut kejadian yang begitu kecil lah. Di bawah pelan pembangunan lebuh raya Pen Borneo, Teluk Melano diberi pengiktirafan menjadi titik permulaan bagi projek mega yang menelan kos RM27 bilion itu. Jalan raya yang akan menghubungkan kampung Teluk Serabang dan Pantai Pui itu sekaligus memudahkan pergerakan keluar masuk penduduk kampung dengan dunia luar apabila ia siap kelak. Jika kail panjang sejengkal, jangan mancing di laut dalam. Namun bagi penduduk Teluk Melano, mereka tidak kenal pepatah seperti itu. Bagi mereka, jika hati yang cekal, jalan akan sampai. Atas kesabaran berpuluh tahun menanti, hari ini Selasa, 15 hari bulan September 2015, secara tercipta apabila Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meletakkan batu asas bagi pembinaan jalan menuju ke Teluk Melano yang merupakan titik permulaan bagi lebuh raya Pen Borneo. Bagi Amrizan Hassan, pembinaan jalan raya ke kampungnya merupakan satu rahmat kepada lebih 300 penduduk kampung itu. Namun beliau khuatir keindahan pantai dan kampungnya akan menjadi mangsa pembangunan ekonomi. Tanah-tanah akan dibeli dan dibangunkan oleh usahawan luar. Kebimbangan Amrizan bagaimanapun masih terlalu awal, malah kerajaan telah merangka strategi bagi mengisi keperluan penduduk yang menjalankan perniagaan. Takutkan ekonomi dirampas oleh pihak luar, tidak akan timbul kerana kerajaan, NGC kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Lembaga KIM, Jabatan Perikanan banyak mengadakan kursus-kursus kepada masyarakat di kawasan Teluk Melano dan Serabang lah, di mana untuk menjana pendapatan ekonominya, latihan yang lebih efektif diberikan. Menurut Nazri lagi, kerajaan akan sentiasa memantau keperluan penduduk di kawasan itu, malah akses jalan raya hanyalah permulaan. Bagi Amrizan yang mengusahakan perniagaan makanan, pasarannya terhad di kampung ini saja. Oleh itu, beliau berharap apabila jaringan jalan raya nanti wujud, pasaran makanannya berkembang sehingga kesematan. Penduduk yang majoritinya terlibat dalam industri perikanan dan pertanian ini berharap akan lebih banyak program sokongan diberikan oleh kerajaan. Mun kerajaan mun sekiranya memandangkan di Melano tu lah, Melano kan pendapatannya laut dengan darat, tapi yang banyaknya memang di kebun. Apa yang pasti, keadaan di Teluk Melano dan Serabang tidak akan sama seperti sebelumnya apabila akses jalan raya menjadi kenyataan nanti. Sekian lama tersembunyi, keindahan dan keunikan Teluk Melano akan dipertontonkan kepada dunia luar dalam masa 2 tahun lagi. Syarikin Bahrain melaporkan dari Teluk Melano, Sarawak. Okey, sebentar tadi kita sudah sama-sama menonton bingkisan Teluk Melano yang disediakan oleh wartawan kami. Sekarang kita menyentuh sedikit mengenai Hari Malaysia. Memandangkan sematan juga dipilih untuk menjadi tempat sambutan Hari Malaysia peringkat negeri. Dan Tan Sri, apa maknanya Hari Malaysia ini kepada rakyat di Sarawak? Ya. 16 September 1963, Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia dan pada masa itu Singapura bergabung menjadi sebuah negara yang kita panggil Malaysia. Dan hari 16 September itu memang hari bersejarah bagi rakyat negeri Sarawak. Kita menjadi satu sebuah negara yang kita banggakan, sebuah negara yang kita cintai. Dan saya berasa 16 September ini adalah sepatutnya memang kita raikan setiap tahun. Dan
perayaan seperti ini akan mengingatkan kepada rakyat di negeri Sarawak khasnya dan rakyat Malaysia amnya bahawa negara kita adalah menjadi sebuah negara yang makmur dan telah maju sejak 50 tahun yang lepas dan kita harus bersama untuk memajukan lagi negara kita di masa-masa hadapan. Jadi apakah nasihatan Sri kepada generasi muda khususnya mengenai Hari Malaysia? Ya, sejarah adalah satu yang patut dikenali ataupun dipahami oleh generasi muda, terutama mereka yang lahir selepas Malaysia. Begitu susahnya pemimpin kita dulu untuk menggabungkan sebuah negara ini dan bagaimana susah mereka melihat rakyat yang berbilang kaum sentiasa bersama, sentiasa hidup dalam keadaan harmoni. Inilah penting supaya kita sebagai sebuah negara harus mengingatkan kepada generasi muda bahawa negara ini bukannya wujud macam itu saja, ya. Wujud atas kerjasama, wujud atas titik peluh, wujud atas kesusahan rakyat untuk memastikan sentiasa terdapat harmoni di kalangan kaum. Okay, nampaknya sekian saja masa yang kita ada, Tan Sri. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kami lintas langsung pada petang ini, Tan Sri. Demikian tadi temu ramah saya dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Moshidi Abdul Ghani. Dan untuk itu sekian saja laporan dari saya lintas langsung daripada saya Firdaus Arashi Idris dan kru penerbitan dari RTM Kuching dari Sematan. Sempena pelancaran projek Lebuh Raya Pen Borneo Teluk Melano Sematan kembali kepada Mirza di Angkasa Puri. Silakan.